Saudara mantan manajer bank swasta syariah menipu 3 nasabah di Pekanbaru Riau. Akibat perbuatan pelaku, korban tertipu 6,7 miliar rupiah. Mantan manajer marketing bank swasta syariah ditangkap di rumah kontrakannya di Medan, Sumatera Utara. Pelaku menipu korban dengan modus menjual produk obligasi pemerintah fixed rate kepada 3 nasabah prioritas. Korban dijanjikan keuntungan bunga besar mencapai 9,5% per bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menjanjikan keuntungan 9,5% per bulan. Sehingga korban tertarik dan menyerahkan uang, mentransfer uang ke nomor rekening yang telah ditentukan oleh tersangka ini. Kemudian tersangka menyerahkan trade confirmation palsu. 9,5% per bulan. Ya, sementara itu kepada polisi, pelaku mengaku menggunakan uang hasil penipuan untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Namun polisi menyebut hasil kejahatan yang dilakukan pelaku sebagian digunakan untuk bermain trading. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang perbankan dan penipuan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dan denda 200 miliar rupiah. Dapat ilmu dari mana penipu ini? Berani. Ekonomi sampai 6 miliar sekian. Alasan ekonomi. Berapa gajinya? Gaji 9 juta. Alasan ekonomi. Kira-kira pas.